Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki, terkhusus bagi teman-teman yang bergerak di bidang percetakan, semakin sukses, semakin lancar usahanya. Nah, kali ini teman-teman saya bagikan 20 hiasan dinding atau... Wall decor ayat kursi dengan format Corel dan Photoshop. Nah, silakan teman-teman download sesuai dengan keinginan, desain mana yang diinginkan. Untuk ukuran, desain saya buat dengan ukuran 20x30 cm. Di sini saya bagikan dengan format potret itu ada 16 desain. Ini yang pertama sampai yang ke-16 ini ada adalah modelnya yang potret. Nah, untuk landscape saya bagikan empat desain di bagian bawah sini. Silahkan di-download sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana cara mendapatkan ke-20 desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com. Di sini saya bagikan 20 desain. Silahkan teman-teman download sesuai dengan keinginan. Lalu teman-teman buka. Nah, di sini saya bagikan link-linknya. Saya bagikan link, link nya Yang pertama, desainnya seperti ini. Nah, di sini saya bagikan link downloadnya teman-teman. Untuk yang Corel yang ini, untuk yang Photoshop yang ini, juga saya sertakan format JPG-nya. Bisa langsung cetak, teman-teman. Ukurannya 30 kali 20 cm. Ukuran filenya 1,61 MB. Ini yang Corel, desain yang pertama, teman-teman. Ini desain yang kedua. Di sini ukurannya Photoshop lebih besar, 17,9 MB. Ukurannya sama. Lalu desain yang kedua seperti ini, teman-teman. Ukurannya sama, teman-teman. Ukurannya sama dari desain pertama sampai desain ke-20. Ukurannya sama. Link download korelnya ini, link download Photoshopnya ini. Perhatikan ini, teman-teman. Perhatikan passwordnya ya. Perhatikan passwordnya. Karena untuk Corel dan Photoshop saya buat berbeda passwordnya. Perhatikan besar kecil hurufnya. Dan ini juga saya sedikit sampaikan manfaat dari ayat kursi. Nih, teman-teman silahkan teman-teman baca. Biasanya yang ketiga seperti ini. Nah, yang ketiga seperti ini, format korel linknya ini, lalu Photoshop linknya ini. Nah, jika teman-teman memiliki rezeki lebih, mohon infak seikhlasnya untuk pembangunan masjid dan donasi dakwah masjid Darul Muhajirin. Nah, Rekeningnya ini, silahkan teman-teman, silahkan berimpak sesuai dengan kemampuan seikhlasnya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui alamat dari uh, masjid ini, silahkan teman-teman klik di sini. Teman-teman akan diarahkan ke facebooknya, Nah, ini alamatnya, teman-teman: Jalan PM Nur Perumahan Rapak Binuang Indah, Samarinda. Ini kegiatan-kegiatan dari Masjid Darul Muhajirin setiap minggunya teman teman setiap minggunya selalu ada kegiatan dakwah jadi seperti itu silahkan berdonasi seikhlasnya lalu desain yang berikutnya desain keempat seperti ini nilai downloadnya untuk yang korel nilai download untuk yang uh, photoshop silahkan teman teman download sesuai dengan model dan desain yang diinginkan. Ini banyak banget. Sudah saya siapkan 20 desain format Corel dan Photoshop. Silahkan teman-teman edit dan teman-teman besarkan atau kecilkan desainnya sesuai dengan hiasan dinding yang diinginkan ukurannya ya maksudnya ya. Nah ini banyak banget ini. Saya ada 20 saya buatkan untuk teman-teman semua. Ini downloadan uh, download yang terakhir. Desain yang terakhir. Yang ke-20. Format Corelnya ini. Format Photoshopnya ini. Nah, di sini saya membuatnya dengan media uh, papan MDF, teman-teman ya. Nah, jadi, teman-teman bisa mencetak ke kertas atau bahan stiker ya. Stiker, saya biasanya menggunakan stiker kromo ya teman-teman ya jadi saya menggunakan stiker itu lalu papan MDF nya biasa saya sih belinya yang di sini lebih murah ya ini saya uh, salah satu saja ini salah satu apa namanya uh, toko online ya saya menggunakan Tokopedia nah ini ukurannya yang 20 kali 30 cm itu harganya segini teman-teman uh, 2000 ya Lalu, ukuran yang 30 kali 40 cm itu 4000, tapi ini ketebalannya hanya 3 uh, mili, 3 mili. Nah, ini loh. Uh. Lalu, kalau harga jualnya gimana? Harga jualnya sebenarnya bervariasi, teman-teman ya. Setiap daerah berbeda-beda. Tapi, kalau kita bisa lihat patokan dari Tokopedia, jualnya itu sekitar segini, teman-teman. 12 12 ribu ini teman-teman 12500 ini ukurannya yang 20 kali 30 cm nah, gitu ya tapi saya biasa jual sih bisa 15 bisa 20 gitu ya nah, jadi tergantung apa namanya uh, domisili sebenarnya silahkan disesuaikan saja nah ini untuk ngecek harga di sini teman-teman harga jualnya gitu ya Cara menempelnya sebenarnya sangat mudah sekali, banyak sekali tuh tutorial di YouTube ya, silahkan teman-teman e, lihat bagaimana cara membuat hiasan dinding menggunakan bahan MDF. Nah, tapi di sini tidak saya jelaskan, teman-teman tidak saya buatkan videonya bagaimana cara e, membuatnya, di sini saya bagikan saja untuk e, desainnya. Nah, kali ini saya bagikan yaitu desain ayat kursi, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Dan silahkan teman-teman, ya, jual nggak apa-apa lah ya. Silahkan teman-teman jual. Semoga bermanfaat. Nah, kalau desainnya dibuka, teman-teman akan mendapatkan desainnya seperti ini, teman-teman. Ini saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 20 kali 30 yang kedua

saya buka salah satu format Photoshop. Yang Photoshop saya buka yang ini misalkan. Nah, teman-teman akan mendapatkan gini teman-teman, file -teman. master JPG-nya. Corel juga sama. Ini file masternya, ini JPG-nya. Nah, ini siap cetak teman-teman sudah saya save as ke jpg dengan resolusi 300 ini teman-teman. Oke okay, ya. Kita akan coba buka yang Photoshop. Nah, gini teman-teman. Nah, teman-teman ini kan saya masukkan ini apa namanya keterangan donasi ya. Nah, teman-teman bisa apa namanya bisa teman-teman crop untuk mendapatkan desainnya saja itu di sini dengan menggunakan crop. Nah, teman-teman bisa geser, kita zoom sedikit di sini. Nah, bisa teman-teman. Nah, gini teman-teman. Lalu kita centang atau enter. Nah, ini desainnya teman-teman. Jadi di bagian bawah dihilangkan saja, hilangkan saja. Oke okay, ya coba kita buka yang lainnya, coba kita buka desain yang lainnya, nah, yang ke ini misalkan, nah ini, buka lagi, nah ini bagian bawah kita uh, hilangkan, alt zoom saja, alt scroll gitu ya, alt scroll, nah teman-teman bisa buatnya begini, enter atau centang. Nah, gitu teman. Ini sudah hasil. Jika teman-teman ingin mencetak dengan menggunakan Photoshop. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, tidak ada masalah ya. Oke. Nah itulah teman-teman 20 desain hiasan dinding atau wall decor ayat kursi. Siap cetak. Format Corel dan Photoshop. Semoga desain yang saya bagikan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.